2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Ini ambil yang gini. HP saya dong, HP saya. Ya, makasih. Jadi sekarang ini kalau game mantap. Enggak usah. Kita di sini untuk job, bukan untuk makrab ya. Ini gimana rasanya bisa akhirnya terlibat di film ini? Gitu. Masing-masing dulu kali ya. Kalau dari saya dulu mas. Jangan ini mas, ini kan kasihan. Ya udah mulai. Iya mulai ya. Tadi kan saya dulu nih ya. Tentu saja saya senang sekali. Mas, ini saya dulu teman. Saya senang sekali terlibat di film ini karena ini adalah film pertama saya setelah 2 tahun. Emang iya? Iya, beneran. Iya, beneran. Oh, bukannya kamu sukses? Dicatat loh ini. Ini live loh, Kamu, ya, apa, kamu cocoknya ini. Ini live? Iya. Beneran? Enggak, iya. Kamu tadi ngomong kasar. Oh iya. Mbak, kalau fokus ke sini. Pertanyaannya udah. Silakan. Kalau aku sih benar-benar senang juga. Kalau dia setelah 2 tahun ini aku pertama kalinya main film. Oh iya. Beneran. Iya. Udahlah. Pertama kali main film karena biasanya tuh selalu terjunnya kan ke sketsa komedi, terus habis itu dulu juga sama kayak Siska dulu di Idol Group. Jadi kayak pertama kalinya terjun ke dunia acting. Ya, aku senang banget soalnya kalau cewek sih pertama aku kedua. Terus banyak tantangannya sih. Jadi aku merasa lebih terlatih juga aktingnya di film ini. Jadi aku jadi pengen main film lagi karena main film pertama. Oh, aku sih. Ya, aku sangat senang, selain senang karena main di sini dilibatkan. Apa judul filmnya? Memahami kekasih. Bagus. Selain itu aku juga sebenarnya senang banget dan deg-degan banget karena akhirnya tayang. Karena sebenarnya kami semua, nggak tahu sih, sorry ya kalau aku nyakut poin kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak sih, justru kayak deg-degan nunggu kapan tayangnya. Karena ini kan syutingnya udah lumayan lama ya. Jadi kayak, ceritanya gimana ya, ngeditnya gimana ya. Kita udah lupa semua. Sorry, ini temennya diam aja dilukis. Kalau ini gimana? Apa karena kan kamu sering banget main di film-film IDN? Maksudnya kamu kan sering banget main film-film di IDN. Mau ditanya juga tuh, di skip boleh? Enggak, ditanya. Ini film pertama saya yang berjudul Seni Memahami. Yang aneh dulu. Kalau kamu maksudnya apa jadi kayak langganannya IDN Pictures atau amin, atau gimana? Amin. Kontrak seumur hidup ada di sini. Udah chip ya? Udah chip. Jadi seneng banget. Sebenarnya yang lebih menyenangkan adalah ini syutingnya di Jogja dan dari sisi komedi ya. Ini waktu ngobrol sama Mas ya, itu kita biasanya nanya ini komedinya seberapa Mas gitu. Karena mungkin ada kebutuhan improv juga dan ternyata Mas Jian itu komedinya ngawur. Jadi ngawur beneran yang kayak mungkin dari film-film sebelumnya ini yang paling ngawur ya. Jadi kayak dibebasin di situ dan bisa sampai titik kayak biasanya cuma segini nih, ini komedinya bisa sampai segini sama Mas Jian, bisa diiyain tuh komedinya segitu dan kita ngerasa puas sebagai komedian. Mungkin secara pribadi kita akan puas banget ya, yeah. Bisa dibebasin sampai segitu. Betul. Yang sangat menyenangkan itu. Bukannya pressure ya, kalau terlalu dilepas gitu pressure nggak sih walaupun? Sebenarnya pressure ada juga, cuman kan pada di sini maksudnya Mas Jian itu punya satu line benang merah sendiri untuk komedinya itu seberapa gitu. Jadi tidak akan mengganggu cerita tapi akan mendukung semacam kalau ada ruangan tiba-tiba ada psst, gitu nah, ada ts-nya dari by fresh ya. Dan pressure itu kan kita berada di Jogja waktu syuting, sedangkan yeah. Pressure itu kan di Bandung ya. Mas, apa itu namanya? Pastor. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau pressure sih enggak, karena kita tuh sebenarnya improve-nya enggak terlalu banyak dan skrip-nya sangat-sangat lucu. Itu membuat kita ya tinggal mikirin karakternya seperti apa. Udah terbantu. Yang aku ingat itu improve yang kita ini tuh justru pas di reading. Misal kayak tambahan nanti si
si siapa namanya masnya Imron, si Imron ini akan bawa megafon. Nah itu ada satu nanti bocoran ya itu ya? Enggak. Jadi ada di reading ini akan bagus ketika ada megafon gitu. Nah itu nanti ditambahi di situ gitu. Tentunya lebih ke situnya si Imronnya. Oke, okay. Terus gimana? Kan kemarin sekawan lima main bareng lagi. Ini sesudah sekawan lima atau sebelumnya nih syutingnya? Ini syutingnya sebelum sekawan lima, jauh sekawan lima. 98 ya ini ya kira-kira? Enggak, 63. Tapi emang waktu Seni Memahami Kekasih ini, Benny sempet nembak aku. Ada fotonya iya, di iya. Warung Gudeg. Ada di Warung Gudeg, ada mereka lamaran. Itu oversharing dan akan dikira beneran sama Bapak Ibu ini akan mengira itu benar. Tapi kan kita udah foto kayak gini-gini. Iya, deal ya. Jadi makanya pas ini udah tayang, kalian agak canggung kan sekarang. Sebenarnya tadi kok agak sakit, tapi sih waktu pertama kan ternyata kalian cinlok kan waktu di sini. Yeah. Jadi aku enggak. Kalau ini kalau dikasih kita enggak usah dibagi ke sini, Mbak. Dan kalau teman-teman notice aku enggak pernah natap ke Devina. Ini aku natapnya selalu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari teman media. Enggak seru. Ada fun fact yang bisa diceritakan selama syuting ini enggak? Nah. Kalau menyenangkan apalagi tadi kan dibilang syutingnya udah lama dan enggak dilupakan sementara gitu. Yang kita enggak tahu kalian kan ada scene sama ini kan sama Kalis itu ada enggak fun fact? Fun fact-nya Devina akan sangat senang bermain dengan pasangannya di sini. Oh iya. Namanya akan sangat main bowling banget sih itu. Itu kan enggak bisa di TikTokin, Mas. Susah. Kalau aku sebuah fun fact yang baru sebenarnya aku ingat gara-gara tadi Yusril nyeletuk juga. Kalau ini tuh syutingnya waktu puasa. Iya. Itu berasa banget. Kayak wow, kita semua harus menjaga satu sama lain. Terus kayak waktu break makan karena ada yang nggak puasa, tapi kayak lapar tapi kita harus nyari tempat juga untuk ini. Yeah. Jadi jauh terus kayak gitu sih. Tapi fun fact-nya karena ini bulan puasa ada jatah makan MTM, ada jatah makan sahur. Oh iya. Jadi kita jam satu makan, ya? Jam satu makan, jam empat makan lagi. Oke, tadi saya ada pertanyaan tadi yang saya tanya sebelumnya. Kalian sendiri percaya nggak dengan seni memahami kasih sendiri, khusus secara percaya sih. Percaya dong, optimis. Dan karena ini ada KBI ini dan kayak nggak seni memahami kan? Karena menurutku ini tadi juga kayaknya udah disampaikan sebenarnya ini nggak hanya film tentang Kalis dan Agus, ini film tentang bagaimana seorang laki-laki memahami perempuan pasangannya dan seorang perempuan memahami saling teman laki-laki. Dan di situ kayak aku sih yakin bakal ketika nonton aku sendiri yang main di situ, oh iya harus caranya kayak gitu ya, oh caranya harus kayak gitu ya, karena si aku sendiri pun di bukunya juga apa menuliskan beberapa trik juga untuk bagaimana memahami perempuan itu ternyata lewat seperti itu. Kalau mau nambahin, sebenarnya seni memahami kasih, semua orang pasti di sini percaya bahwa jatuh cinta itu nggak hanya sekedar pada saat PDKT. Yang terpenting adalah bagaimana nanti memahami di setelah mereka berkomitmen untuk saling mengikat gitu. Jadi seni memahami kasih ini semua orang dirasa harus punya seninya masing-masing. Karena pasangan saya, pasangan Desi, pasangan Siska, pasangan Devina, dan pasangan Erik ini juga pasti akan itu pasti akan berbeda-beda. Nah, inilah kenapa film ini sangat penting dan sangat banyak melibatkan mungkin kisah banyak orang ya, karena setiap pasangan dan setiap kisah cinta itu punya seninya untuk memahami kekasih masing-masing. Boleh promo langsung untuk film. Yes. Yeah. Jangan lupa. Ya, jangan kita jangan lupa 5 September 2024 di bioskop kesayangan kamu. Seni memahami kasih. Nonton ya. Jaminan lucu. Kok enggak yang sih?